Presiden Prabowo Subianto mempersilakan siapa saja yang tidak mendukung program makan bergizi gratis untuk keluar dari pemerintahan. Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan para menteri saat rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober. Mengenai program makan siang bergizi, Prabowo bahkan mempertaruhkan kepemimpinan. Prabowo pun meminta agar kementerian dan badan yang berhubungan dengan program makan siang tersebut untuk bergerak cepat. Ex-Menteri Pertahanan itu mengaku masih mendengar sejumlah pihak meragukan program makan siang bergizi milik dirinya dan Gibran.